Nah, itu dia. Di tengah-tengahnya itu biasanya ada air mancurnya, teman-teman. Nah, air mancur ini kalau pada malam hari sangat ramai, menambah view-nya, indahnya alun-alun kota Malang ini. Dan parkirannya juga begitu luas, ada mobil, sepeda motor juga, bahkan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita semua, Agus Entertainment. Jumpa lagi dengan saya, masih dalam olahraga goes. Untuk goes saya kali ini masih berada di kota Malang. Oke teman-teman, pemandangan view di belakang saya ini adalah alun-alun kota Malang. Sebenarnya di Malang ini ada dua alun-alun. Yang pertama alun-alun Tugu atau yang disebut juga alun-alun Bunder. And then yang kedua ini adalah alun-alun kota Malang. Jaraknya tidak jauh, kurang lebih 15 menit dari alun-alun Bunder ataupun alun-alun Tugu. Indonesia, are you ready? Here we go. Ini dia keseruan saya di alun-alun kota Malang. Nah teman-teman, ini adalah alun-alun kota Malang. Mari kita jelajahi dan telusuri alun-alun ini. Alun-alun ini jaraknya tidak jauh dari alun-alun Tugu, alun-alun atau alun-alun Bunder ya, yang ada di depan balai kota. Alun-alun ini sangat ramai sekali kalau pada akhir pekan, banyak sekali yang mengunjungi alun-alun ini. Ada yang berolahraga, ada yang jogging track juga ada, dan ada fasilitas, banyak fasilitas yang ada di area ini, biasanya digunakan untuk area senam lansia kalau pada pagi hari Sabtu dan Minggu ya. Banyak sekali. Ini dia alun-alun kota Malang ya. Ini. Nah itu dia, di tengah-tengahnya itu biasanya ada air mancurnya, teman-teman. Nah, air mancur ini kalau pada malam hari sangat ramai, menambah view-nya, indahnya alun-alun kota Malang ini. Dan parkirannya juga begitu luas, ada mobil, sepeda motor juga, bahkan ada yang goes. Kalau masalah makanan dan minuman, jangan diragukan lagi, di sini banyak sekali yang menjual makanan dan minuman, teman-teman. Nah, itu ada kayak pentol, ada snack, terus ada jajanan anak-anak. Nah, ini dia alun-alun kota Malang. Alun-alun ini juga banyak burung daranya, ya. Kalau sebelah selatan itu banyak wahana permainan untuk anak-anak ya, salah satunya ayunan. Nah itu dia teman-teman wahananya, wahana permainan untuk anak-anak. Dan ada prosotan juga ya. Pokoknya di sini tuh banyak sekali orang yang terlalu lalang kegiatan olahraga ataupun sekedar mengisi
liburan. Ya, bagi teman-teman dan keluarga yang ingin datang ke sini, monggo. Kalau pada malam hari banyak sekali aneka pedagang kaki lima. Salah satu alun-alun yang berada di Kota Malang, selain alun-alun Tugu. Ini dia alun-alun Kota Malang. Salah satu wahana permainannya ayunan. Dan sebelah sini itu adalah perosotan. Nah, itu dia perosotannya. Perosotannya masih dibersihkan. Lebih dekat lagi ke wahana permainannya. Ini teman-teman. Dan perosotannya masih dibersihkan. Kita menyusuri lagi area alun-alun kota ini. Untuk masalah parkir tidak usah khawatir di sini. Parkir sepeda motor, mobil masih terjaga dengan aman teman-teman. Dan sangat luas sekali. Kalau pada akhir pekan banyak sekali yang mengunjungi alun-alun ini. Banyak wahana permainan untuk anak-anak. Sekedar informasi saja, kalau air mancur yang ada di alun-alun Kota Malang ini itu jam-jaman nyalanya teman-teman, ya nggak mesti sih, kadang mungkin berapa menit sekali ada air mancurnya, ataupun beberapa menit lagi nyalakan air mancurnya. Sama halnya kayak di alun-alun Tugu. Alun-alun Tugu itu baru direnovasi ya, jadi belum ada opening teman-teman. Ini adalah alun-alun Kota Malang. Banyak sekali yang mengunjungi area alun-alun kota ini. Ini ada alun-alun Kota Malang. Di belakang saya ini adalah anak-anak yang sedang bermain bola. Itu dia. Di sini padat sekali, bukan hanya masalah mobil ataupun yang lainnya. Di sini pohon-pohon rindang sejuk menambah view indahnya alun-alun Kota Malang. Banyak pohon-pohon rindang yang mengelilingi atau berada di sekitar alun-alun Kota Malang ini teman-teman. Oke teman-teman, ini dia alun-alun Kota Malang. Jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube Agus Entertainment, like, komen, dan share video-video yang menarik dari saya.
and then nantikan vlog-vlog terbaru dari saya juga. Oke, tetap berolahraga, tetap semangat, sehat selalu, dan jaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Bye bye, sampai jumpa di vlog terbaru dari saya. Alun-alun Kota Malang.